Menuntut ilmu itu merupakan salah satu hal yang utama dalam agama Islam. Islam memandang menuntut ilmu sebagai ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini berarti bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik bapak-bapak maupun emak-emak, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek. Sebagaimana Allah itu janji Allah, Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita berilmu. Hadirin semuanya, masihkah kita ragu dan tidak semangat untuk menuntut ilmu? Jelaslah bahwa ilmu kunci keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, marilah kita berjanji pada diri kita sendiri dan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa jadi pembelajar sejati udah hati dan ilmu dunia dengan tekad membangun lagi ini yang saya lagi lebih dan kurang lagi masukin jalan-jalan ke masjid raya cakap di dalamnya ini Islam berjaya menuntut ilmu itu kuncinya. Jika ada jarum yang baik yang disimpan di dalam peti. Sekian dari saya, anak dari Ustaz Hadi.